Jadi kita dapat info dari Polda itu kira-kira 2 hari setelah ditemukannya mayat yang dimutilasi itu ya. Jadi itu. Posisi anggota ditahan ya? Belum, karena belum. Karena kan belum kita tingkatkan sebagai tersangka statusnya. Jadi masih penyelidikan dan statusnya masih sebagai saksi. Kami memang membutuhkan, sebab dinyatakan di situ kan alibi-alibinya itu cukup kuat, sehingga kami membutuhkan info-info tambahan dari masyarakat pun kami juga siap menerima, termasuk yang terjadi di Malang kan itu akan sangat membantu bila kami bisa mendapatkan info tambahan.